Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja, diberi kesehatan buat semua dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kembali lagi di channel HNN Motorsport. Di video kali ini kita akan mereview beberapa stok unit yang baru masuk. Di antaranya ada Kawasaki Ninja Mono, terus Yamaha Saber, GSX-R dan R15 dan beberapa unit lainnya. Soal harga nanti kita sebutkan dan seperti apa videonya, berapa harganya kita simak sampai habis, no skip-skip. Dan kita mulai dari motor yang pertama, tapi sebelum mulai tidak lupa kita ingatkan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian tahu stok terupdate dari kita, dan siapa tahu di video berikutnya ada yang cocok untuk kalian pinang. Karena hanya di sini, jika kalian menemukan yang lebih murah dengan kondisi yang sama di showroom sekelasnya, selisihnya akan kita kembalikan. Dan jika surat bermasalah, misal palsu pemblokiran penggelapan, motor balikin dan uang kita kembalikan 110%. Dan mengingatkan juga buat pembeli luar kota atau luar pulau, jangan lupa untuk video call admin terlebih dahulu guna menghindari penipuan. Dan untuk stok lebih terupdate setiap harinya, jangan lupa kunjungi Instagram HNN Motorsport ya. Kita mulai dari motor yang pertama. Bismillah, untuk motor ini Kawasaki Ninja Mono tahun 2017, untuk platnya B Jakarta Selatan. Untuk pajak hidup panjang ini sedang proses perpanjang ya. Terus untuk kondisi masih mulus dari depan sampai belakang. Terus untuk part yang sudah diganti, paling full step sudah diganti underbone. Terus knalpot sudah knalpot racing merek Yoshimura. Terus di bagian belakang spakbor sudah dicopot. Untuk ban-ban masih tebel-tebel depan belakang ya, baru diganti. Terus untuk kilometer, kalau kita lihat untuk kilometernya berjalan di 29 ribuan ongoing, termasuk rendah karena mengingat sudah 5 tahun, hampir 6 tahun pakai, artinya per tahun kilometer baru berjalan di 5 ribuan ya. Terus coba kita nyalain mesin karena knalpot racing. Bismillah. Dan untuk mesin masih ciri khas banget. Untuk sen kanan nyala, sen kiri nyala. Dan untuk harga yang satu ini, Kawasaki Ninja Mono tahun 2017, pajak hidup panjang, kita pasang di 18.300, masih bisa nego. Dan untuk tahun yang lain di sini ada ready 2016 juga, dan 2014 ada 5 atau 6 unit ya. Kalian kalau kepo-kepo langsung datang ke sini juga boleh, pantau cocok bayar. Dan sekarang kita berpindah di motor berikutnya. Dan di motor berikutnya di sini ada R15 V3 tahun 2019, livery langka yaitu warna kuning. Untuk kondisi motor ini depan sampai belakang mulus, nggak ada bekas cat ulang atau bekas crash ya, jadi aman dari tangan yang gatal suka ngotak-ngatik motor. Terus untuk kilometer juga super rendah, yaitu baru berjalan di 11 ribuan ongoing. Terus untuk ban-ban juga masih tebel-tebel depan belakang, masih bawaan pabrik. Terus belah kanan kiri mulus, terus bagian belakang juga spakbor masih ada. Untuk knalpot juga masih orisinil, dan untuk mesin nggak perlu dicek lah ya, karena KM rendah, body juga grass, pokoknya like new lah. Kesini sudah pasti suka, pokoknya kalau kesini kecewa pulang yang kita anterin. Dan untuk R15 V3 tahun 2019 ini kita pasang di 21.500, masih bisa nego. Dan buat kalian yang nyari warna lain, di sini ada warna biru 2 unit dan warna hitamnya ada 4 unit. Jadi untuk R15 V3 doang di sini ada 7 pilihan. Sudah cukup jelas, dan sekarang berpindah di motor berikutnya. Di berikutnya di sini ada Suzuki GSX-R tahun 2018, terus yang hitam di belakang kita tahun 2019. Di sini kita berlanjut dari 2018 dulu. Untuk platnya A Banten, untuk pajak hidup panjang sampai bulan 9 2023 ya. Masih panjang lah ya, bisa napas. Dan untuk kondisi juga mulus dari depan sampai belakang. Untuk part yang sudah diganti, di sini spion sudah diganti, spion variasi. Terus untuk kilometer kalau kita lihat berjalan di 16 ribuan ongoing, termasuk rendah juga, dan sudah dipastikan bannya depan belakang masih bawaan ya, karena kalau bannya sudah diganti low KM pantas dicurigai ya. Cuman lihat juga bannya, kalau lebih bagus dari standar ya bisa jadi dia memang ganti ban dengan yang lebih bagus begitu. Cuman ya kembali lagi, ban juga nggak bisa patokan 100% ya, bener-bener lihat kondisi unitnya juga. Terus untuk knalpot masih orisinil, spakbor juga belakang masih ada, full step juga jarang kelihatan, jarang diinjek. Terus di sini jok-jok juga masih utuh. Dan untuk harga yang satu ini, pajak hidup panjang GSX-R 2018, kita pasang di 16.800, masih bisa nego. Dan di berikutnya, kalau yang warna hitam ini plat F dan tahun 2019. Tahun sih lebih muda, tapi pajaknya telat 2021. Untuk harga sama, yaitu di 16.800. Untuk kondisi juga nggak jauh beda, masih mulus, utuh, nggak ada bekas crash atau repaint ya. Terus untuk ban-ban juga masih tebel-tebel,
Ini sudah cukup jelas untuk harga sama, tergantung kalian pilih yang mana. Kalau mau yang 2019 tapi pajaknya mati, kalau pengen yang 2018 tapi pajaknya hidup. Ya benar, ini tahun 2019 ya tadi saya bilang. Dan harga sama, tergantung kalian nyari tahun atau nyari pajak yang hidup. Dan sekarang sudah cukup jelas berpindah di motor yang terakhir, ada Yamaha Saber. Dan di motor yang terakhir ada Yamaha Saber tahun 2016. Untuk platnya B Bekasi, untuk pajak mati 2019. Untuk kondisi fisik mulus, standar pemakaian ya 85% lah. Untuk ban-ban masih tebal semua depan belakang, bahkan kalau kita lihat baru diganti. Terus untuk pajak 2019 ya udah kita jelaskan. Terus untuk kilometer berjalan di 35.000-an ongoing. Terus untuk sayap mulus utuh, nggak ada bekas repaint juga. Ini walaupun lecet tapi lecet-lecet pemakaian aja, bahkan termasuk rapi. Bahkan kalau kita lihat juga lecetnya jarang, hanya lecet-lecet kuku atau jarum gitu. Dan untuk spion nggak ada, tapi gampang spion bisa kita ambilin dari motor yang lain. Dan untuk Yamaha Saber tahun 2016 ini kita pasang di 11.800, masih bisa nego. Dan buat kalian kalau pengen tukar tambah dengan motor kalian yang di rumah, bawa ke sini aja, kita sama-sama lihat unitnya. Oke, mungkin seperti itu tadi review kali ini. Buat kalian semua yang nonton sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa untuk like-nya, komen, dan share. Dan mengingatkan buat kalian pembeli luar kota atau luar pulau, jangan lupa untuk video call admin terlebih dahulu guna menghindari penipuan. Dan kalau mau datang langsung juga boleh. Alamat kita ada di Jalan Mujair Raya RT1 RW4 nomor 42A Bambu Apus, Pamulang. Atau cari di Google Map juga ada Berkah Motor 99. Dan kesini lihat-lihat, pantau, cocok, bayar. Dan ingat, di dunia ini nggak ada yang terbaik, adanya yang paling cocok. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Berkomentar dengan solusi bukan sensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.